baru masuk ke Museum Rotterdam di Makassar. Kita mau lihat-lihat dulu kondisi museum ini. Beberapa kali ke Makassar, belum pernah sampai ke sini, padahal tidak dekat dengan pelabuhan. Coba masuk dulu guys. Nanti setelah diambil alih Pak. Ya, jadi yang pertama membangun benteng ini dulu kerajaan kita. Namanya kerajaan Goa. Goa. Jadi yang bagus itu kerajaan Goa. Karain itu bahasa Makassarnya kan Raja Karain. Ya, jadi kemudian daerah Raja Goa ke-9 fungsikan bentengnya dulu di sebagai benteng peninta dan bentuknya memang seperti ini Pak. Bukan Pak, laksana Raja Goa membangun benteng ini bentuknya kita naik ke atas. Itu jarinya hilang Pak yang jauh. Oh itu ya. Ya. Atau ada keluarganya meninggal potong juga. Sebagai tanda duka. Gitu. Mereka pakai batu ini untuk membuat apa sebagai tombaknya. Motor. Ya potong Pak. Potong jari. Sudah mulai berpakaian mereka Pak ini. Iya. Ini pakaiannya dari kulit kayu. Oh. Ya. Pas mulai. Iya. Ini dapurnya. Nah, sudah mulai bangun rumah mereka. Kalau tanahnya tidak subur pindah lagi ke sana. Iya. Kalau ya, kalau mau berdelapan mereka pakai arca, arca terakota namanya. Ini arca paling tua di dunia. Terakota model kayak di Cina, Pak. Iya, sama. Oh. Ini kalau mau tempat pemujaannya mereka. Ini dipakai simbol kera, Pak. Karena kera dianggap binatang suci bagi mereka. Ini dari Kabupaten Bulukumba. Oh, sana ditemukan ya. Kalau ini Kabupaten Bulukumba. Nah, kalau laki-lakinya meninggal Pak, mereka laki-lakinya meninggal buatkan batu nisannya mirip kemaluannya. Begitu ya? Ya. Besar banget Pak. Sini namanya palus Pak. Talus. Palus. Palus. Kalau lakinya meninggal buatkan batu nisannya mirip kemaluannya. Oh begitu. Kalau perempuannya ini. Dia bikin perahu ya, bikin. Sudah punya rumah permanen tempat tinggal tetap. Ini umurnya yang paling muda.
Ini patung Buddha yang bawa orang India masih di Sulawesi, babak kedua. Menandakan Buddha belum datang sini, Pak, dibanding agama lain. Kalau agama nenek moyangnya sebelum mereka masuk, masih animis. Jadi masuk. Kalau di Jawa namanya Kapitayan. Kapitayan. Sebelum yang lain masuk. Jawanya. Nah, ini ada Polinesia, batu nisan untuk masyarakat. Kalau meninggal dibuatkan batu nisan ini banyaknya. Ini sama istri dia. Oh, berarti dia sudah ada perubahan. Iya, sudah mengalami peradaban ini, Pak. Lebih sopan dia. Iya. Ini mahkota Raja Goa. Oh, ini Raja Goa. Mahkota Raja Goa. Ya, kalau yang aslinya, Pak, beratnya 1.700 gram. 1,7 kilo. Emas campur perak. Gitu. Ini yang pakai, Pak, Raja Goa pertama seorang wanita, Tumanur, dilantik jadi ratu. Manurung tidak ada kaitannya dengan yang orang Batak bukan, Batak. Bukan. Manurung ini artinya orang dari Batak. Oh. Dan ini perempuan ini tiba-tiba muncul, Pak. Manurung. Manuhun. Manurung. Bukan Manurung. Manurung. Kalau namanya pelantikan raja, masih dipakai. Masih dipakai. Ini berarti yang kedua kilo. Ini asli. Bapak mau lihat di istana Raja Goa. Lalu ini gitu. Dia mirip Arab, Pak, karena dia dipengaruhi ajaran Islam. Kerajaan Luwu ini, Pak, yang apa? Yang pertama memeluk Islam di Sulawesi Selatan. Luwu di atas. Ya, di atasnya Toraja. Ya. Jadi yang bawa Islam ke sini itu, Pak, orang Padang. Orang Padang. Namanya Datuk Itiro, Bandar Fatima. Datang sini tahun 1903. Ini yang ke-14. Arum Palaka. Arum Palaka? Ya. Ada Arum Palaka itu sendiri? Iya, ada. Dia dapat hadiah karena dia berhasil kerjasama teman tangga. Memantapkan di Goa. Setelah dia berhasil, dapat hadiah di situ. Pengrajin di Sulawesi Selatan yang pembuatan kresi di daerah mana? Di daerah Batik. Tapi bukan Batik loh, Pak. Iya, ada. Rata-rata Batik kan? Kalau Bapak mau beli kris setelah itu. Ini Kale Busi. Oh, Kale Busi. Ini yang bangun Mahun Banda. 1830. Ini dari penduduk-penduduknya Kale Busi. Dari Jepang juga, samurainya ditemukan dari pistolnya dari Kuningan. Kuningan Cirebon itu, Pak? Bukan. Ini rumah adatnya orang Bugis. Di kantor kita itu, Pak, ini atapnya kayak gini model. Iya, ini rumah adatnya orang Bugis. Kali ini rumahnya orang Makassar. Oh, rumbai-rumbai, rumbai ya. Kayak tak lupas. Kalau Bugis kira di sana Toraja. Iya, orang Toraja. Jadi yang membedakan rumah Bugis Makassar, Pak, letak tangganya saya kita lihat. Kalau orang Bugis Makassar lurus, langsung ke ruang tamu. Oh. Kalau orang Bugis di samping. Di samping ke teras. Ya, ini ada artinya, Pak. Ya. Kalau orang Makassar orangnya terbuka. Dapat masalah dipanggil orang langsung duduk ke ruang tamunya. Tidak ada masalah. Kalau orang Bugis orangnya tertutup. Tamunya nalasi turun tamu bagi teras. Kalau Toraja? Kita nyuruh kopi dulu. Kalau di sini, Pak, orang di sini terasa ada tiga minggu menjadi kerja dan sekarang ini dua gedung pembangunan. Terakhir gedung ini. Oh ya, Pak. Ujung mulut, Pak, kita ngomongnya sopan. Dan orang di sini temperamen, karakter sini. Kemudian ujung kemaluan. Oh, kalau kita sini, Pak, punya anak gadis dijaga baik-baik. Hmm. Punya kenalan dikenal sama orang itu. Kita dapat masalah, Pak, ya. Jadi kata-kata saja. Ini sarungnya agak mahal, Pak. Iya. 1 juta per meter aslinya. Oh. Ini bisa dilipat, Pak, seperti korek. Iya. Ini. Ah, bisa dilipat.
ini intinya lebih besar khusus ya, kalau pakai sabun pak dia mengeruncut. Iya bu, makanya baju bodoh. Bodoh. Baju bodoh. Baju bodoh itu pak artinya baju tanpa lengan. Oh. Baju bukan bodoh. Baju ini tidak ada lengannya pak. Baju ini pak ada 7 warnanya. Warna ini melambangkan umur wanita yang pakai. Coba pak. Warna kuning 17 tahun. Biru sedikit 20, merah 25. Hijau? Ya kalau hijau sekitar 19 tahun. Makanya pak kalau orang mau cari jodoh datang di pengantin bubis ya. Pakai ungu pak. Iya, makanya kalau orang mau cari jodoh pak, jadi saya harus memperhatikan betul ya, dia pakai, emang sekarang nggak ada lagi pak. Kalau dulu pak masih tetap aturannya. Oh, gitu. Sudah tidak lagi. Ya, kalau mau cari hijau, jodoh, hijau harus dipakai sama yang kebangsawanan. Kebangsawanan. Sekarang semua orang pakai hijau. Semua orang bisa pakai. Siapa yang banyak duitnya itu ya, sudah yang namanya. Tapi tetap yang namanya darahnya ya. tidak hilang ya, ya pak ya betul. Dalam kebangsawanan. Kalau yang udeng-udengnya itu sama. Dijual ya? Ada pak, dijual ini. Oh dijual ya? Bapak ke Istana Raja Goa. Oh dijual. Bapak mau pakai? Ya Sultan Hasanuddin. Bukan pak. Ini titisan Sultan Hasanuddin pak. Di mana bumi dipijak, ya, disitu ada tandanya. Oh begitu. Saya ada. Di Butung ada pak saya punya. Ada pak. Namanya apa namanya? Lampuan pak. Apa, bukan lampuan pak. Apa namanya? Ditanam kan disimpan di goa atau kayak gini. Kalau orang Toraja pak, beda filosofinya Bugis. Mereka hidup untuk mati. Mereka hidup untuk persiapan mati. Persiapan mati. Oh, dalam Bugis. Hidupnya kerja keras, cari duit sebanyak mungkin. Giliran meninggal diacarakan gini pak. Ini harga acaranya pak, biarnya 5 miliar satu orang. Satu orang meninggal? Iya, kerbaunya mahal pak. Warna hitam 60 juta satu ekor. Ada yang belang pak, matanya biru 1 miliar pak. Ya kalau kita nggak mampu pak? Simpan mayatnya di rumah pak, ditabung dulu uangnya, diformalin. Kalau sampai kita sendiri nabung mati, meninggal? Kenapa begini pak ceritanya? Kalau ada yang meninggal pak, disimpan mayatnya di rumah dulu, dikabari keluarga pak, disuruh nyumbang. Disuruh nyumbang semuanya, gitu. Kalau uangnya sudah cukup, baru dipersyaratkan. Ngeri juga. Bisa bertahun-tahun. Iya pak. Acara ini disimpan di dalam rumah aja. Acara ini pak tidak bisa putus sampai kiamat. Karena ada 3 yang mendasari. Pertama politik daging. Politik daging. Kalau si A ada kan acara pak, potong kerbau sedikit dapat cemuan dari relasi. Saking malunya dipotong banyak kerbau supaya tiap orang dapat daging tulang. Yang kedua balas budi. Orang Toraja pak nanti dirawat orang tuanya kalau meninggal begini. Dia acarakan besar-besaran karena mereka pikir dia sudah jadi pejabat gara-gara orang tuanya. Yang ketiga pak utang daging. Si A nyumbang si B nanti kembalikan dagingnya si A. Iya, dicatat pak. Ini dari kerbau dari mana, babi dari mana, semua dicatat. Lalu dikembalikan. Makanya cara ini nggak bisa putus. Kalau Bugis tadi gimana? Ya. Bugis pak, gimana pak? Kalau Bugis beda pak. Kalau hidup untuk mati. Iya. Kalau Bugis pak, hidup untuk hidup. Ini pengantinnya. Hidup. Hidup itu hidup. Pengantinnya jauh lebih hidup dari kematiannya orang Bugis pak. Begitu orang Bugis meninggal, selesai saja. Sederhana saja. Kalau pengantinnya jauh lebih besar pak. Kayak di Jawa ya, kan gitu sama. Kalau orang Makassar? Sama pak. Oh sama. Di sini pak kalau orang mau kawin pak anak muda kayak ada ini. Minimal uangnya pak 200 juta di luar mas kawin. Panai. Banyak orang bilang pak kiri Bugis Makassar mahal. Orang Jawa bilang mahal, orang Sumatera bilang mahal. Ada 3 alasan yang mengapa mereka mahal. Pertama kalau cirinya bangsawan mahal. Itu pernah kata dengan kata Andi. Andi. Yang kedua perempuan itu punya kerjaan. Mahal ya. Lagi cari. Sama mahal lagi kali ini.
udah panas kayak gini ya, nggak dibuka jendelanya. Mungkin kalau udah rame nih, oksigen ya. Sepeda. Wow. Bendy, handsome. Yeah.